Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SCP Digital. Jumpa lagi di channel yang membahas antena TV digital dan juga parabola. Sahabat SCP Digital yang baru bergabung, alangkah baiknya silahkan di subscribe dulu untuk channelnya, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Di video kali ini saya akan berikan tutorial cara pasang booster Mas Pro di antena UHF. Oke, bagaimana caranya? Silahkan simak videonya. Langkah pertama kita kupas dulu untuk kabelnya dan jangan lupa kawatnya serut guys, biar kena banget. Oke, selanjutnya kita pasang kabel yang dari driven, kita pasang di UHF kan. Oke, untuk videonya saya percepat dikarenakan biar durasi nggak terlalu panjang guys. Nah sahabat SCP Digital yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya di subscribe channelnya dan silahkan dipilih-pilih, dilihat-lihat, ditonton-tonton untuk videonya. Semoga ada video yang Anda cari dan ada video yang bisa bermanfaat buat sahabat semua. Nah setelah terpasang untuk UHF in, selanjutnya kita pasang kabel dari booster bawah yang kita pasang di power. Nah ini berada untuk di booster Mas Pro ada di ujung. Karena ada gua ngangkut kuburannya, Mang. Oke, dikencangkan ya, jangan lupa. Dan jangan sampai serabutnya terkena dengan kawatnya guys ya. Nanti bisa konslet. Setelah itu kita pasangkan tutupnya yang tadi jatuh ya guys. Nah untuk gambarnya seperti itu guys, untuk gambaran pemasangan kabel. Nah ini untuk diperjelasnya, ini untuk UHF in masuknya ke driven, dan ini untuk outnya masuknya ke booster bawah. Nah seperti itu guys, dikarenakan ini daerah yang susah sinyal jadi pakai. Nah ini untuk hasilnya setelah pasang. Untuk hasilnya yang kita cari Indosiar, alhamdulillah bisa dapat ya guys. Setelah ganti booster, sebelumnya sebelum diganti itu booster sudah mati nol ya, gas satu pun channel yang bisa didapat. Nah sekarang saya sudah scan, alhamdulillah bisa dapat 10 channel yaitu MTech Group dan juga MNC Group. Nah seperti itu sahabat SCP Digital untuk cara mengganti booster. Nah ini dia untuk antenanya setinggi ini guys. Sahabat SCP Digital, untuk videonya saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.